Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa di Potret. Berkah untuk semuanya. Nah, teman-teman, semoga kalian semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan serta rezeki yang melimpah, teman-teman. Nah, teman-teman, pagi hari ini saya akan mengikuti kegiatan Pak Amir ya di setiap paginya, rutinnya seperti apa. Tapi berhubung karena ini ada tim CA yang sudah hadir, Pak Amir juga katanya pagi ini mau masak. Nah, kita mau mengikuti nih kegiatan memasaknya Pak Amir. Ternyata dari pagi nih, dari ini jam berapa, masih jam 5 subuh nih teman-teman. Selesai sholat subuh tadi Pak Amir bangunkan saya ke base camp karena mau mulai persiapan masak, teman-teman. Nah, kita ikuti kegiatannya dan tonton terus videonya sampai dengan selesai. Nah, teman-teman, inilah suasana pagi hari di rumahnya Pak Amir ya, teman-teman ya. Ini juga masih berembun nih, teman-teman. Pohon pisang ini masih ada embunnya. Tuh, masih ada pucuk-pucuk embun. Ini masih langit masih gelap, teman-teman. Oke, inilah pagi hari ya. Kegiatan-kegiatan Pak Amir memasak dan lain-lain. Masih pada tidur. Wah, udah pagi-pagi udah mulai nyuci Pak Amir. Nyuci Pak Amir? Iya nih, nyuci. Mari nungguin itu aja Pak, ikan kering tuh lagi digoreng. Oh, udah dibersihin ikan terus. Ikannya udah. Oh. Malam. Ini pagi-pagi nyuci. Balik-balik kita aja nanti. Ini udah mulai menggoreng. Kucuk. Ih, mantap ini teman-teman ini. Ikan apa ini Pak Amir? Ikan mas sama bawal. Ikan mas sama bawal. Enggak ada gabusnya, enggak dapat gabus. Enggak dapat. Oh, semalam. Semalam. Gabusnya dapat empat kecil. Oh. Di ntar nunggu temennya dulu. Nunggu, oh, diramein dulu biar rame ikannya. Biar ada temennya. Iya, biar banyak. Biar banyak baru nanti digoreng lagi, gabus lagi. Kali ini ikan emas sama ikan bawal nih, teman-teman. Masih ada di pasar.
itu. Listrik. Mana Pak ada bang? Itu di depan itu. Oh ini nih. Belum digoreng itu. Iya mantap, gede-gede bawahnya guys. Gokil. Ini nasinya nggak basi kan Pak Mir? Nasinya hangat itu. Oh hangat ya? Hangat ya. Coba aja lihat nasi ngebul itu. Nasi ngebul nih nasinya. Wih, wow, kelis mantap. Nanti mau digoreng. Oh iya digoreng. Digoreng aja nasi, bikin nasi goreng. Mau bikin nasi goreng. Sayang soalnya kalau nggak habis. Sudah ke 10 orang harusnya. Iya, nggak taunya yang datang cuma 4. Ini Pak Amir, dapurnya ini alam terbuka nih guys. Masih pagi tuh. Perlu adrenalin yang tinggi. Iya ngerinya ular Pak Amir ya. Ular. Mudah-mudahan si Allah menjaga. Amin lah, amin amin. Misalnya belakang udah sawah tuh teman-teman. Nah. Kita lihat, kita terangin lagi nih lightnya tuh. Belakangnya sawah, alam terbuka tuh. Mantap. Kamu kucing semalam ini berantem terus. Sama kucingnya pada. Oh iya, bau ikan soalnya. Iya. Kepalanya semua kita duluin. Aduh, nempel. Tuh ngeong berantem. Itu anjing rawa juga semalam pada kesini karena mungkin bau ikan ya. Bau ikan. Oh, ada anjing rawa, Pak. Ya, kalau ada yang anjing rawa, ada yang katanya sero gitu. Sero itu apa? Ya, itu anjing rawa. Itu liar itu. Dia di rawa ngambil ikannya dia. Enggak, maksudnya anjingnya punya orang. Di rawa itu mah yang suka nyelam-nyelam itu cari ikan. Oh, kayak garangan. Garangan ya sero. Ya, nah, yang merah itu. Iya, bu, iya, bukan merah, hitam. Namanya sero kalau orang sini. Oh, tadi dulu. Sero. Ini ya apa namanya? Yang kecil itu ya. Gede juga sih. Kalau kayak yang suka makan ayam namanya musa. Kalau bahasa sininya lasun. Iya. Terus kan yang merah garangan. Ya, terus garangan ada lagi lasun. Yang kayak yang tangannya kayak tangan orang. Itu sero itu. Iya, sero namanya apa seperti ya lupa luwak. Aku. Seperti luwak. Seperti luwak. Kalau orang sini sero. Kalau bahasa Indonesia apa ya? Iya, aku juga lupa, biasanya ingat. Biasanya kalau nggak ingat suka lupa ya Pak? Suka lupa. Apa namanya lo? Yang tahu namanya, yang ingat teman-teman komen ya di bawah ya apa namanya ya? Yang suka di air makannya ikan itu lo. Kalau Sunda kan bahasanya sero. Ini bumbunya apa nih Pak tadi Pak? Mana? Ini. Yang goreng itu yang bawal. Yang ini. Oh, ikan. Bumbu digoreng apa bumbu yang udah? Yang ikan bawal tadi. Ikan bawal tadi. Ya paling kunyit, ketumbar, bawang putih udah. Udah itu aja. Ya? Iya, bumbu dasarnya. Iya, paling garam-garamnya tambahin biar gurih kayak gitu. Kalau saya itu bumbu yang banyak-banyak ini itulah kita ala kadarnya aja. Iya. Tidak ada rasa. Pertama itu pokoknya. Bumbu 12. Ya, iya. Biar gampang hitungnya. Jadi 5 bawang 5 udah. Ya kan ini. Nah. Ini kering mantap nih Pak kalau kering, Pak. Kalau kemarin tuh susah kering kemarin om karena udah di freezer. Oh iya, harus nunggu di diemin dulu. Itu dari pagi masalah gitu. Ini kalau ikan kurang
sekarang banyak kurang maksimal, bisa meledok gini. Kalau ada yang meledok gitu gimana itu, artinya kurang garam. Tapi aku punya tip pak, biar nggak ikannya meledak. Apa itu? Sebelum diceburin ikan atau kalau lagi diceburin, taburin tepung. Apanya? Minyak sayurnya dikit. Oh, dikitnya. Tepung terigu. Biar nggak meledok. Gitu. Iya, biar nggak ngepet-ngepet ya, nggak meledak-meledak ya. Ini sering mantap nih. Ikan mas, ikan bawal, hasil mancing sama Agondro kemarin ya. Iya, Pak Amir, ya? Ini kalau pagi emang rutin suka masak kayak gini buat anak-anak itu? Ya kalau lagi ada, sayanya lagi mood, ya bikin terus. Setiap hari gitu? Iya, kalau mungkin sayanya kadang ada lemesnya, capek gitu ya. Ya ada sedikit duit buat jajan gitu ya. Buat beli sarapan, kasih jajan aja. Kasih beli sarapan di luar lah. Gitu. Tapi kalau jam 10 kita baru masak. Jam 10 pagi. Jam 10 pagi kalau enggak ada acara bolang ke sawah. Tapi biasanya kalau ada acara bolang ke sawah, sempat ke sempat saya sempetin buat masak dulu. Masak dulu biar nanti kita sarapan, terus pulang itu udah ada nasi gitu enak. Nasi sama lauk apa nasi aja? Biasanya ya utamain si nasi. Kalau lauk kita bisa nyusul, tapi kalau ada ya kita sama lauknya juga. Sama lauknya. Mungkin yang nggak ada itu karena sayur. Sayur yang jarang ya. Yang jarang. Nok senangnya sayur asem sama Siti. Wow, sama kayak aku senang sayur asem. Sambalnya sambal terasi. Iya. Mantap itu. Terus ikan asin itu. Mantap ya. Makanya saya dulu kan bilang kalau pengen bener makan enak itu beli ikan asin, apalagi ikan asin peda. Nyambel ada sayur asam, nok bisa 3 kali nambah. Buset. Kalau aku ikan asin yang kayak bulu ayam, Pak Amir. Apa tuh bulu ayam? Yang panjang kecil. Oh, nanangka kalau yang sini. Oh, yang gepeng panjang kecil. Iya. Tipis. Tipis. Nanangka kalau nggak salah orang sini manggilnya. Nah, ini udah ada yang mateng kan. Gorengnya biar kering, teman-teman. Tuh. Kalau udah kering-kering gini kan enak lah, gurih, tulangnya pun, durinya pun bisa dikriuk gitu. Oke teman-teman, demikianlah kegiatan Pak Amir pada pagi hari ini, yaitu memasak dan mencuci pakaian. Terima kasih juga buat kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai dengan selesai. Semoga menjadi berkah untuk semuanya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya Yudi Potret, pamit undur diri dan nantikan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.